Assalamualaikum, Haji. Bukan salam, Haji. La ilaha illallah. Ni ah. Bukan bawakan dia orang rumah aku bawa binatang beruk. Ini bukan binatang beruk. Ini batang buruk. Buruk. Mana bini aku tipu aku lah ni. Kau ni telinga ni. Aku dengar tadi macam binatang buruk. Jom, jom masuk rumah. Lu masuk rumah. Mana rumah kau? Ha, ni lah rumah aku. Aduh. Oh, Allah. Masuk, 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 masuk. Eh, yang lain tunggu luar lah. Oi, kamu ni. Masuk. Apa yang kamu cari? Rumah kau macam mana sebenarnya ni? Inilah. Obama lah. Yalah. Oh, hey, aku kalau kau bawa kuih ni, aku teringat arwah bini aku. Ah. Ha, dia memang pandai buat kuih ni. Tak, tak. Bini kau tak pandai. Bini kau pun beli kat bini aku. Ya ke? Ah. Yang selama ni yang kau rasa sedap, sedap air tangan bini kau tu, memanglah. Hei, janganlah kata gitu. Teringat aku. Kesian, hey, sedih aku ni. Kau duduk menyanyi seorang sayu petak-petak. Orang cakap kalau nyanyi kusah sedih, nanti panggil setan. Iya ke? Tak baik. Kau rupa dah lebih kurang. Hei, ya Allah. Aku ni bukan apa nak menghiburkan hati. Maklumlah duduk seorang. Orang dah cakap lain kali, kahwin. Ha. Kau pergi cakap aku. Hei, ya Allah. Kamu ni kurang ajar. Dia rumah aku ni. Aku dah terbiasa berehat. Boleh borak, berehat. Dah, itulah. Aku ni bukan apa, tadi aku kemeh-kemeh rumah. Tak lama lagi anak aku nak balik. Eh, ha. Si Ain? Ain? La ilaha illallah, budak tu kecil-kecil dulu aku yang mandikan, kau ingat tak? Itu masa kecil. Ah, masa kecil lah, dah besar kalau aku mandi, mandi jenazah aku. Tahu pun. Ha. Itulah katanya nak bawa lah seorang bakal tunang dia katanya. Kau dah jumpa? Belum. Aduh. Tapi dengar ceritanya dia tu doktor. Sekarang ni jangan percaya, doktor banyak menipu. Eh, mana doktor tu? Uish, kamu ni. Ha. Eh, tadi kata tak boleh kuajar ni awak, kau lah kuajar pula ni. Eh, taklah, aku mudah-mudahan tunang dia yang kali ni, bakal tunang kali ni menjadi. InsyaAllah. Aku kalau jadi betul tu, aku tumpah bahagia lah. Bukan apa, takut buat peranda. Sebab dulu aku pun pernah juga bercinta, berkahwin. Mula-mula masa bercinta lalik kat taman bunga. Lepas kahwin, dia kejar tu rumah. Bawa pekiuk. Berlari juga. Udah terbalik pula. Tak apalah, kita sebagai orang tua. Eh, makanlah pendak aku bawa. Kau bawa, kau yang makan. Tak apalah, kita doakanlah anak kita ni bahagia, ya tak? Yelah. Tak kira lah anak satu. InsyaAllah. Kau lah doa. Yelah. Mushroom. Sakit ke mabuk ni? Duduk. Oi, kesian ni. Kenapa ni? Allahu akbar. Encik Salih? Sarip. Encik Sarip, eh? Ada apa, Encik Sarip? Saya ada masalah. Masalah? Masalah telinga saya ada apa ni, Encik? Itu mic. Oh. Terkejut saya. Demam. Saya ni tak sihat, Encik. Tak sihat? Ni doktor ke? Ah, saya doktor. Apa khabar? Tak. Saya doktor, saya sihat. Doktor. Boleh saya tahu sebelum ni dah berapa hari Encik Sarip demam? Saya dah dekat seminggu, Encik, doktor. Oh, seminggu eh. Sekejap, saya nak cek tekak dulu. Cuba buka tekak. Tekak kat mana? Tekak kat dalam. Tekak kat dalam. Anak tekak awak dah biru. Eh, bila dia beranak? Sekejap, eh, saya ambil awak punya panas. Panas? Sekejap, eh. Kat telinga ke? Geli. Sabar. Oi, banyak, doktor. Banyak ni. 39, panas. 39? Panas. Bukan betulan lah, doktor. Sekarang cuaca panas, nak kat puasa kan? Yelah, dah nak puasa. Saya dah tengah malam tadi, matahari sejengkal. Malam ada matahari? Habis boleh ke saya dapat MC, doktor? Boleh. Jangan takut. Awak nak MC? Ha. Minta maaf, MC kat sini memang kita boleh bagi paling maksimum 3 hari. 3 hari? Itu maksimum dah tu. Tapi syarikat tempat saya kerja, dia nak MC. Berapa hari? Kalau boleh, sebulan lah. Sebulan. Ha. Saya bukan tak boleh bagi tau. Saya boleh bagi, tapi kalau sampai dah sebulan, kita boleh jual MC. Oh, jual? Jual. Alamak. Satu MC kita jual RM20? RM20? Boleh? Boleh, tak kisah. Boleh, eh? Okey, saya bagi sebulan, eh? Company saya kaya. Okey, baik. Pulama, doktor punya sign, ayam pun kalah.
Sini doktor, sini doktor. Sini. Nanti bayar di bodi. Saya bayar kat depan doktor. Bayar kat depan, bayar kat depan. Bayar kat depan. Okey doktor. Jumpa lagi doktor. Okey, baik, baik. Saya balik doktor ya. Ye, dapat MC tu baik ya. Doktor pintu tak lokak. Boleh mushroom? Boleh lah. Ha? Hai, Dr. Azrul. My chef partner yang sangat bagus. Tak, aku sebenarnya tengah diagnose otak aku. Dan kebetulan memang tak ada otak sekarang. Eh, macam mana dengan klinik kita? Okey semua? Tadi dah diorang beli MC kita. Sebulan. Ada passenger datang? Passenger taksi. Passion. Passion. Sabar. Aku dah jualkan 30 hari punya MC. 30 hari? Lagi untung daripada jual ubat. Memang itu cakap. Strategi meniaga dalam klinik ni. Memang kena macam tu. Kalau dulu kita jual MC dah kaya lah kita. Aku sini. Aku belagak. Belagak. Aku belagak tak tengok. Okay. Biasa belagak tak tengok. Lain aku begini. Sebab kau apa? Kau tahulah, kita kalau ubat ni kadang-kadang belum tentu baik. Ya. Kan? Tapi aku rasa tak biasa lah borak macam ni. Oh, iya ke? Tapi tak apa, kita akan teruskan dengan jual ubat-ubat kita yang memang tiruan tu dengan jual MC. Tapi aku bimbang sebab sekarang ni kat klinik kita ramai orang nak masuk air. Masuk air? Masuk air. Itu air tu. Oh, dah nak habis tu. Kita nak pakai air apa lagi ya? Kalau air tu dah habis, kita gantikan air sungai. Wah, kau buat pesen kita macam berudu ya? Ni kebetulan. Aku nak tanya pasal engkau punya kesayangan Ain. Itu memang kau ni saja. Tak adalah. Aku cuma ada dengar kau nak balik rumah orang tua dia kan. Aku nak balik rumah orang tua dia. Aku kalau dah sayang aku tak suka lama-lama. Ya, itu aku tahu. Itu memang pattern aku kan. Dah suka dah sayang nak buat apa, nak drag. Ya, aku tahu tapi tapi yang aku dengar bapak dia tu warak atau orang yang kuat agama. Engkau ni sembahyang 5 waktu pun tak ke mana sembahyang. Jumaat seminggu sekali pun kau tak buat. Ambil sembahyang pun tak geti. Itu aku bimbang sebab bapak dia tu imam masjid. Kau jangan bimbang lah. Tak apalah. Tapi aku doakan kau yang terbaik lah. Alah tak apa. Depan bapak dia nanti aku wayang lah sikit. Boleh. Aku rasa. Kalau kita punya bisnes pun kita boleh tipu lah. Bapak teruskan, dia apalah sangat. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kamu terhadap aku. Lama tak karaoke ya. Mas Kiah. Alah dia lagi. Aduh, senang sangat datang sakit. Datang. Sila. Oi, alamak. Pitam ke ni? Hypo ni. Bukan, doktor. Bukan. Hypo. Saya dah cakap kena makan gula walaupun kencing manis. Tak adalah. Itu hari doktor bagi MC. Ha? Saya makan MC sakit teruk. Itulah. Makan MC buat apa? MC tu nak hantar ke company. Ubat yang makan. Yang makan MC buat apa? Saya dah silap. Demam dah turun dah. Susu dah turun dah. Cuma sekarang ni yang tak kebah. Kalau saya tengok, antibody dalam badan awak tu tak berapa kuat. Dalam tu ada anti ya? Bukan anti. 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 Antibody.
Jadi apa yang awak nak selain saya dah bagikan, saya sediakan antibiotik dengan fungus discrimination and then fungus. Saya nak MC ya, MC. Kena MC sebab saya tak boleh, kalau tak ada MC saya macam mana pula, nanti saya kena tolak gaji. Baik. Saya bagi awak MC ya. MC doktor. Okay, Salih ya. Bukan Sarip. Sarip. Tiga hari ya? Tiga hari dua malam, doktor. Okey. Oh, macam check-in eh? Okey, jumpa lagi, doktor. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ya, kak. Okay. Buat saya, doktor. Oh, ya, okey. Cuma saya peliklah dia. Halo. Ayang. Apa khabar, you? Lama tak jumpa, ya? Cuba tengok phone awak tu. Dah 96 kali saya call awak. Telefon, handphone. Lama. 93.6 kali. Kenapa dengan awak ni? You tahulah, kerja macam saya ni selalu berhadapan dengan passion. Saya harap awak pun passion lah. Ain. Wah. Awak tahu tak? Belum! Tudung merah yang Ain pakai ni cantik sangat. Merah? Hah? Ni warna merah? Ni warna apa? Bukan purple. Oh, sorry lah. Cinta tu kan membutakan. Awak ni kan... Sebab tu lah saya tak boleh nak marah awak tau. Okeylah, Ain. Ain. Ya. Minggu depan... Saya akan ikut awak pergi rumah mak awak. Betul. Bapak. Ya, saya dah tak sabar dah. Saya dah tak ada mak. Cuma bapak. Ada bapak je. Yelah, sebab watak mak memang tak ada. Memang watak bapak je. Pergi kampung awak, ya? Janji. Lepas ni angkat call, okey? Okey, sumpah. Lepas ni kalau awak call, saya pasang speaker, satu rumah dengar. Janji? Okay? Janji. Okey. Okey, jom kita live? Jom. Okey. Hey. Apa beri-beria nong kau ni? Beli barang bagai ni macam-macam. Kau kan hidup seorang. Belesaka ke apa? Aidak lah. Habis tu aku ni nak bersedia untuk anak aku sampai petang ni. Ha. Si Ain sampai petang ni? Ah, ha, petang ni ke kejap lagi tak tahulah. Katanya hari ni lah. Kau tak beritahu aku kau tidak aku tukar pakai blazer. Kau tengok. Apa payah kamu ni? Yelah, terpaksa aku buat style cochino. Aku sebenarnya tak sabar nak tunggu dia ni dah balik. Ya ke? Nanti bila dah balik, nanti malam ni ke apa ke, petang ni boleh lengetis sekali. Tengoklah, aku kau tahulah. Bukan nak kata anak dengan tak nak lepak dengan kau. Kau ada anak, ada menantu. Waalaikumsalam. Assalam. Siapa tu? Sekejap aku tengok. Cuba tengok siapa tu. Assalamualaikum. Ada dengar orang bagi salam tu? Ah, itulah dia. Yeah. Besar dinding. Oh, Ain! Ha? Ain dah sampai. Ain dah sampai. Nampak? Ayah, sini lah. Ya Allah, Ain dah besar. Apa khabar? Ain rindu, Ayah. Kacik. Ayah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kacik. Eh, Ain. La ilaha illallah, Ain. Ayah. Ya. Ni Ain kenalkan bakal suami Ain. Oh, ni. Nak sini ke? Tak lah. Ha? Saya. Tak. Saya memang kalau orang tua saya hormat. Oh. Ingat kan nak pergi tandas. Ingat macam. Tak. Tak kebuk-kebuk macam siput dah. Allah Akbar. Dekat di. Ui. Alah ilallah. Mati-mati kan cacat ke apa tadi? Tak. Sebab saya memang dengan orang tua saya tak boleh. Oh, ya Allah. Ini macam ni lah. Calon menantu macam ni aku cari-cari sangat ni. Baguslah. Dah ada semua ni, aku baliklah. Janganlah. Tak ada, aku tak boleh tahan menengok dia. Dah aku baliklah. Yalah. Mari duduk. Alah, duduk. Assalamualaikum, Cik. Sudah. Duduk. Duduk atas. Oh, baik, Cik. Dah. Ain, kamu pergi buat air. Air panas ke sejuk? Kamu nak air panas ke air sejuk? Aduh. Ni, ya Allah.
Lantak kamu lah. Ini, yeah, kamu ni doktor ya? Saya doktor, Doktor Azrul. Doktor Azrul, bagus-bagus. Kerjaya dah cantik. Tapi pakcik ni bukan apa. Kalau nak jadi ketua rumah tangga kepada anak pakcik ni, kenalah pandai bab-bab agama kan? Pasal nak membimbing orang perempuan bukan senang. Astaghfirullah. Minal khotoya. Tak sampai habis ke? Tak. Saya memang saya sentiasa dengan bertasbih. Alhamdulillah. Cuma saya tak tunjuk orang. Bagus. Nanti apa ni dah jadi ketua rumah tangga, kena bimbing dia. Insya-Allah. Solat kena jaga, puasa kena jaga. Astaghfirullahalazim. 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 Minta maaf. Allahu akbar. Duduk tak. Allah. Sudah zuhur rupanya ya. Oh iyalah. Eloklah tu kita solat sama-sama berjemaah. Berjemaah? Ya. Pada saya kita elok jemaah kat masjid dapat 27. Kalau berjemaah berdua ni ialah bimbang kan, takut ada silap bacaan saya tu. Tak apalah kalau kopi itu. Tak apa. Kita minum dulu. Boleh. Nanti kita berjemaah di masjid dia. Tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Ampuni ku ya Allah, sering melupakanmu saat kau limpahkan kurniamu dalam sujud aku Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum, Jay. Waalaikumsalam. Siapa tu? Alah, nama pun dah lupa lah nama kau. Kau tahulah kawan kau. Oh, salam . Aduh, rumah misteri masuk balik. Aduh, itulah. Kamu pun bukan tak tahu aku malam-malam buta ni apa lagi aku nak buat. Haji. Ya. Tadi aku tengah semayang. Semayang? Aku tengah semayang terawih tadi. Terawih. Kau tak cari-cari kau tak ada. Kau pergi mana? Oh, panjang ceritanya. Pendek kan jelah. Tadi masa aku tengah sembahyang tu, ada bunyi yang pelik. Aku tengah sujud, lepas tu aku toleh belakang. Rupanya, bunyi tu datang daripada aku. Tu yang aku keluar tu, balik tu. Yalah, sakit perut. Yelah, dah tua-tua ni kadang-kadang tak ada selensa. Dia laju aja. Entah-entah ke bunyi tu berserta dengan tanah sekali tu kadang-kadang. Aku tak tentu kadang-kadang. Gurau kasar benar. Tidaklah. Itulah, hidup seorang kat rumah, apa lagi nak dibuat. Ada anak pun sudah kahwin, haram nak datang balik kampung jenguk ayahnya. Dah seorang tu kau nak buat apa, tutup pintu takut orang nampak. Anak kau tak balik ke ni? Bulan puasa ni? Masa bulan puasa ni lah elok. Keluarga berkumpul, buka sama, sahur. Tapi itulah, alhamdulillah lah ada juga aku dengar khabar. Katanya suaminya tu, alhamdulillah baik orangnya. Solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Semayang pun, tak tinggal. Tak. Kadang-kadang anak kita ni nak jaga hati kita. Dia tak tahu kadang hidup dia menderita kat sana. Baik kena pergi tengok. Kalau dia tak boleh datang sini, engkau sebagai bapak yang ada banyak masa, engkau yang pergi KL. Pergi rumah dia. Pandai-pandai je kamu ni. Kamu ni dengki dengan aku ni. Mentang-mentang lah menantu aku tu doktor. Aku bukan, apa aku dapat faedah kalau dengki dengan kau? Cuma aku tak nak kau hidup susah. Kau tak tahu hal sebenarnya. Ada baik kau pergi tengok sendiri. Apa keadaannya? Hidup bahagia, aman ke tidak? Tak, ya juga. Salah ke? Tidaklah salah. Budak tu memang kesayangan aku, anak kau tu macam anak aku. Kecil-kecil aku yang mandikan. Yelah, aku minta maaf lah. Minta maaf pun nak marah. Aku nantilah aku kabur kat demo bulan puasa ni. Betul lah, janganlah biar biarkan diorang macam tu.
Hai, benar-benar rumah aku ni. Selesa sangat rumah kau ni. Ha, itulah. Tak ya. Apalah, nanti minggu depan aku jenguklah demo tu apa. Ha, udahlah. Sebab kan. Kawan kita pun dah pusing-pusing tu. Ha. Yalah. Passing. Passing mana? Passing. Tepi itulah. Passing. Tepi. Passing. Passing. Ke tepi. Ke tepi. Ke sana. Sana. Apa bendanya? Kau tengok bola belah mana? Rumah aku TV 5. Oh. Aku ni jenis malas kalau dah toleh gini nak begat belah sini. Jadi semua setiap sudut aku pasang TV. Oh, jadi kau mana pun boleh tengok lah ni. Boleh tengok. Passing. Passing. Belakang. Depan semua yang aku pasang depan. Di depan. Kau nak toleh sampai belakang. Oh, ingatkan di sini. Ah, go! 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 Ayah. Alamak. 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 Kan saya tengah solat ni. Tak nampak ni telekong ni. Yelah, saya tahu tengah solat. Apa yang... Kenapa? Bisingnya. Aku dah cakap kan, kalau tengok rumah aku, diam. Dia apa? Dia pasal? Dia yang menjerit. Tak, ni. Tengok bola biasalah. Memanglah bising, balik. Excited. Balik. Eh, apa hal dia ni? Saya dalam wuduk ni, tak nak marah ni. Ha. Hayang, masuk dia balik. Ini kawan saya kan. So, mana saya nak tak muka? Saya dah janji dengan dia nak tengok. Tak kira. Bola. Awak sayang saya ke sayang saya dia? Saya dah tentulah sayang awak. Balik. Balik. Gini eh. Baliklah, baliklah. Tolonglah. Alah, sekejap noh aku kat sini. Panggil lah mus sikit. Tak maaf. Bini aku dah selit. Ayang. Jangan keluar. Tak maaf. Besok jumpa kat ofis. Besok jumpa kat ofis. Alah. Ayang. Ya, awak ni kan? Sabar. Awak tahu tak, saya tengah solat terawih kan? Saya tahu. Mencurit, memekit, melalak macam tu. Tak, awak tahu kan, marah dah alamak. Sabar. Saya tak kemak. Saya tu jahat lain semua saya buat. Tapi untuk sampai nak memarahi awak, nak tinggikan suara sikit jadi berdawak, saya tak akan buat. Awak ni pelik tau yang. Daripada kita mula kahwin sampai ni, awak tak pernah solat dengan saya. Saya, kalau semayang, saya suka seorang, bersendirian. Sebab lebih khusyuk. Saya punya doa je pun dah berapa lama. Panjang, saya take time lah untuk doa. Untuk kita, untuk awak, untuk bahagia. Saya harap awak maafkan saya. Ya. Sayang. Tuh, tak jadi nak marah. Awak suka buat muka macam tu. Sebenarnya kan, yeah. Saya nak beritahu awak, yeah. Ayah nak datang tau. Yang ni saya marah tapi saya masih kawal, saya tak nak tinggi sikit suara, tak nak. Sebab ayah telefon tadi, dia nak datang. Kenapa? Tapi saya nak kata tak boleh. Tapi kenapa awak decide seorang? Rumah ni rumah kita. Tapi bab ayah ni, kenapa tak bincang dulu? Saya tak nak ayah datang rumah. Alah, takkan tak boleh. Dia kan ayah saya, ayah awak juga. Aduh. Boleh kan? Boleh eh? Boleh. Aha. Tak batal kan? Okay. Tak batal kan? Tak batal. Tak sayang batal. Okeylah. Kalau macam tu, tak apalah. Bolehlah, awak pun dah bersetuju nak bawa ayah. Tak apa, kita tunggu ayah datang lah. Okey. Jomlah. Sayang awak. Ya, sama sayang. Tadi tak batal kan? Tak batal. Saya sambung eh. Batalkan meh. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita.
Boleh ke ya? Lega. Hai, mana si Azrul ni? Tak bangun lagi ke? Dia selalunya saya kena siapkan dulu semua, baru kejutkan dia. Oh, ya ke? Kalau tidak, menangis dia. Dia tu manja sikit ya. Ni dah siap ni dah, boleh dah panggil dia semua. Kot. Saya panggil dia kejap. Cepat sikit ni. Okay, subuh dah dekat. Ya. Hai, usah lewat-lewat sangat ni tak boleh ni, bahaya. Yang? Wah, Rul. Ha. Mari sahur. Aduh, tak pernah-pernah nak sahur pula ini. Ayang nak duduk sini ke sini? Makan sahur. Sinilah. Sini boleh. Duduk makan sahur. Cukup nasi. Alhamdulillah. Ini sebab sahur kita yang keberapa agaknya, Rul? Dah lah, ya. Makan je lah, ya. Subuh-subuh ni, ya. Ayah baru nak tanya, takkan ayah tak ingat dah puasa keberapa dah. Yelah. Makan. Baca doa dulu, Rul. Ya, baca dah dalam hati, ya. Nak buat apa benda yang baik semua kita nak visualkan. Aduh, dalam hati tak boleh baca. Tak boleh. Ikhlas tu perlu diwawarkan ke? Yelah. Dah. Makan. Barulah seronok kita apa bersahur bersama-sama, tak, Rul? Nanti lepas ni, kita pergi solat dekat surau. Ya, saya nak makan, ya. Daripada tadi, ayah tak berhenti cakap. Ayah cuma nak buat ayah. Macam mana yang biasa ayah. Dekat kampung. Kat kampung, kat kampung lah. Ni ayah dah kat rumah saya. Ayah, kenapa ni? Nak makan satu suap pun tak masuk lagi. Kejap doa, kejap nak pergi sana, pergi. Plan satu-satulah. Ayah. Saya ni tak sempat lagi. Baru nak makan. Ayah. Makan. Yelah, pagi ni. Ayah apa awak ni. Saya kadang susah lah macam ni. Basuh tangan, Rul. Ayah cuba mengajar saya ke apa, ayah? Ni rumah saya, ayah. Tak. Kita buat apa yang... Ayah tu datang rumah orang buat cara dagang. Kalau tak kenal juga damak, tak tahulah. Tak apalah, Rul. Ayah faham. Ayah cuma datang nak tengok anak-anak. Tak payahlah, ayah, buat sini sedih. Saya nak makan, ayah. Tadi nasihat, ini sedih. Apa? Boringlah macam ni. Datang rumah orang, nak nasihat, nak ceramah. Jahat sangat ke saya ni? Ayah, jangan ambil hati. Makan. Saya makan dalam bilik lah macam ni. Sayang. Rul, makan kat sini, Rul. Ayah. Baru boleh makan. Ayah jangan ambil hati. Ayah okey. Ayah tak ada apa. Relax lah. Rul, nanti lepas sahur nanti, sementara subuh kita mengaji ya. Ayah ni apa? Ayah minta apa saya ke apa? Ya, sabar. Apa ni? Sabar tu harus ditahan di dada. Baru boleh sabar. Sekarang cakap sabar, macam mana saya nak sabar? Kenapa yang jadi macam ni? Ni ayah cuma minta. Tak apa, Ain. Tak apa, ayah. Tak apa. Gimas lah saya. Bulan baik, hari baik ini. Ayah datang, habis keluarga saya. Ayah tak ingat dulu saya macam mana? Ayah dulu macam mana? Saya macam mana? Cik. Tak ingat. Tapi bila ayah macam ni, saya dah jadi kurang ajar, saya pula yang rasa bersalah. Dahlah. Saya ni sayangkan awak tau. Kalau tak dah lama dah. Lama apa? Dah kan ayah dah merajuk tu. Ayah, awak ni kan? Tapi dia sempat minum. Dah, ayah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi saya bosan dah duduk rumah ni. Dulu elok je saya berdua dengan dia. Datang pula rumah orang buat hal.
Ayah makan ya, makan. Ayah makan. Ayah makan kat dapur. Ayah makan. Kalau saya tengok track record kat sini memang selalu datang sini ya? Selalu ambil. Oh, selalu ambil apa? Ambil MC. Ambil MC. Okey, okey, okey. Tapi mungkin kita nak sedikit prosedur ya. Apa? Prosedur. Biar dia lah. Ya. Apa? Biar dia lah. Siapa biar dia? Prosedur? Bukan prosedur. Aturan, aturan. Oh, aturan. Ya, ya. Okey. Mungkin saya boleh tahu apa masalah Encik Saleh ni? Saya pening ah. Oh, pening-pening eh. Benda lalu. Okey, pening. Lagi apa simptom-simptom yang ada? Saya ada rasa muak-muak. Rasa mual. Pening, mual. Oh, panas ni. Panas. Saya cek tengok, tengok mulut. Oh, gigi pun kuning eh. Ha? Gigi kuning. Tapi tak apa. Saya tahu apa yang awak nak. Cemen data. Awak nak MC on kan? MC on lah. Berapa hari awak nak? Tambah lagi seminggu. Tapi sebenarnya sekarang ni kita ada package. Oi? Kita ada package. Ada lagi? Kalau awak boleh ambil 2 minggu, saya akan lanjutkan jadi 1 bulan. Oh, lagi kelas? Yeah. Boleh. Ya, kalau nak lebih lagi, tunggu mati je lah. Tak. Gua. Okey, saya bagi 1 bulan. 1 bulan, Doktor? Sah. Satu bulan, ya? MC on. Ada 3 minggu lagi. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Oh, angin aku. Angin? Yelah. Makan ubat? Bapak mentua aku kan dah sampai rumah dah. Oh. Aku tak ada mood lah. Sahur tadi gaduh besar. Itulah dia. Itu ayah aku cakap apa pada engkau? Kebahagiaan ni atas dasar pilihan. Dulu aku dah cakap dah, kalau kau belum bersedia, tak payah. Tak payah siapa sibuk nak berkahwin. Lepas tu kau dah tahu dah, bapak dia jenis warak, jenis kuat agama. Hah? Masalahnya sekarang ni, dia dah tahu rumah aku. Lepas tu nak sekolah-sekolahkan aku. Tadi aku dah terkasar dah kat dia dah. Aku rasa bersalah pula. Tapi aku pun perlu mencari kebahagiaan untuk aku, betul tak? Itu dia. Dia kat rumah kau sekarang ni. Rumah aku. Okey, kau dengar betul-betul eh. Bahagia atas dasar pilihan. Sekarang ni kau pilih. Kalau kau nak bahagia, aku ada satu idea. Apa dia? Kau halau je daripada rumah tu. Kau halau dia. Rumah tu rumah kau. Apa hak dia duduk kat rumah kau? Rumah dia kat kampung. Dan kau halau, kau bakar rumah dia kat kampung tu. Kau buat cerita ni macam semerah padi, ya? Kau halau je. Okay, tak payah pening-pening. Aku akan cari kebahagiaan untuk aku. Terima kasih. Oh, saya ingatkan tak ada orang tadi. Ingat tak buah kunci? Ketuk banyak kali buat apa? Saya bawa balik ni. Awak masih marah ke saya marah ayah awak? Memang saya marah awak. Letak beg tu. Awak marah saya? Tak adalah. Kenapa awak tengking ayah macam tu? Masalahnya ayah tu datang dah kacau kebahagiaan kita. Dulu harmoni, sentosa, sejahtera Singapura kita. Bila ayah datang jadi macam gini. Sampai hati awak tengking ayah. Sampai dia sedih macam tu tau. Dahlah, saya rasa kita kena cari kebahagiaan untuk kita. Saya dah ada keputusan saya sendiri. Apa yang tak bahagianya? Ayah bukan kacau kita. Tapi dia bising. Banyak kali berulang cakap-cakap macam saya ni. Budak lagi, baru lahir ke nak ingat-ingatkan? Biasalah. Saya tak biasa. Dah, mana dia ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dah balik. Ayah pergi bazar Ramadan tadi beli lauk ni. Banyak ni. Ada belum balik lagi? Dah, dia dah balik dah. Ya ke? Ha, Rol? Ha, ni ada pula. Ha.
Ni ayah. Ayah pergi beli makanan untuk buka puasa. Ayah, minta maaf ayah. Sehari ni saya nak buka dengan rumah saya je. Minta maaf sangat. Ayah, saya nak cakap baik-baik bulan puasa ni, hari baik ni. Ayah tolonglah keluar daripada rumah ni, ya. Tapi kita kan nak buka puasa sekali kan? Ya. Tuh, ayah, boleh tak ayah keluar daripada rumah ni? Ayah, saya minta tolong sangat ayah. Saya tak nak kasar-kasar dengan ayah, tapi ayah tolong tinggalkan rumah ni, ya. Apa yang cakap ni? Eh, awak suami saya. Awak kena ikut saya tau. Awak isteri... Tahu! Ayah. Awak isteri saya. Syurga awak tu di telapak kaki saya. Saya tahu, tapi awak tahu tak awak dah menyakitkan hati ayah. Ain, Ain, Ain. Oh. Tak apa, Ain, Ain. Tak apa. Tak apa, jangan marah, Ain. Janganlah macam tu. Tak apa, Ain. Ayah, ayah. Tak apa. Ni. Saya bab ni saya kena tegas. Sebab saya rasa semenjak ayah ada, bahagia kita dah tak ada dah. Dulu kita ada ke bertekak-tekak macam ni? Tak ada kan? Tapi bukan selalu ayah datang sini pun. Dah, saya nak pergi tingkat bawah, nak ambil beg ayah. Mana? Padahal ni lawak lama tau, orang masih gelap. Ayah. Ayah jangan ambil hati tak dengan Abang Azrul. Ayah. Tak maaf, ayah. Minta maaf sangat-sangat, ya. Minta ampun 10 jari. Ayah nak buka yang dah ada tu. Ayah tinggalkan untuk saya buka dengan rumah. Ayah ambil sikit. Ayah boleh buka kat luar. Minta maaf, ya. Saya... Tak apa, ayah faham. Ya. Ayah faham, Ain. Tak apa, Azrul. Ayah. Ayah. Ayah, jangan... Ayah takkan ganggu kau. Ayah janji. Ayah tak kena tahu. Ayah jangan ayah, macam tu. Saya memang dituruh watak ni. Ya. Jangan buat saya rasa bersalah. Awak ayah ni. Ayah faham. Asal awak halau ayah macam ni? Oh. Habis pokok rumah saya semua. Dapat ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ih, awak ni. Oh, sampai hati awak buat ayah macam tu. Oh, sakit ternyata. Awak tumbuk betul tu. Dahlah. Kita cari kebahagiaan kita sendiri. Jangan awak nangis. Tapi awak tahu tak awak dah halau ayah saya. Duh, macam ni. Lampu picit. Yang tu lampu picit. Kau hentak-hentak berderai semua. Aku terlalu seronok. Semenjak kita jalankan apa ni jual MC dengan ubat tiruan ni. Kau tahu tak kita punya sale bulan ni naik 456 darham. Naik untung. Aku dah tak kira sangat pasal untung. Eh, bapak mentua kau macam mana? Dah halau? Asal? Eh. Aku dah halau. Tapi... aku rasa macam bersalah sangat. Patut ke orang tua kita buat macam tu? Kau rasa bersalah ke takut dibenci? Bukan takut dibenci. Masalahnya... dia menangis oh tadi. Menangis betul? Pak Yas Senario nangis. Takpelah. Benda aku cakap kau, lepas ni kebahagiaan yang kau cari tu akan datang. Ya, tapi aku akan cipta kebahagiaan aku dengan Ain. Takkan ada gangguan. Iyalah betul lah tu. Tidak ada distraction. Betul betul. Apa hal datang lagi ni? Eh datang lagi. Tadi kan? Yang tadi awal-awal. Bukan bukan. Ah yang tadi ada rambut. Saya Hakim Rosli. Sakit. Saya ni masalah ada banyak penyakit. Aha. Sakit suka menipu pun ada juga. Oh, suka menipu pun ada. Saya cek dulu lah telinga. Cek dulu, cek dulu. Tak. Gigi. Oh, sakit gigi pun. Mana satu ni? Bagi MC je lah. Bagi MC, boleh. Berapa lama nak? Bagi MC. Baiklah, saya sebenarnya nak beritahu awak. Apa ni? Saya Inspektor Malaria. Saya di Bukit Aman. Jadi awak ni dah buat perniagaan yang tak betul ni. Kenapa? Ah, klinik awak ni kena tutup ni. Sebab awak jual MC, tak boleh. Mari sini, kita tangkap. Betul ni? Betul. Ini betul ni? Betul. Ini saya punya kad. Tak ada kad.
Jadi awak telah pun menyalahi undang-undang. Jadi awak ni boleh ditangkap dan awak akan dipenjarakan nanti ya. Ha, ayuh. Jadi ini jual MC salah ni. Ya? Kenapa ni? Kenapa? Dia buat salah puan. Kerana dia telah menjual MC. Ayang, maknanya selama ni ayang bagi makan saya dengan duit haram. Saya ada dua akaun, duit haram duit saya. yang bagi makan duit halal. Yang awak datang sini kenapa ni? Awak datang ke sini untuk apalah nasib saya ni? Isteri. Kenapa? Isteri saya. Dia tak jual MC. Saya nak beritahu awak yang ayah dah meninggal. Kau yang selama ni ajar aku. Sekarang bapak mentua aku dah tak ada. Kita kena tangkap. Apa lagi yang kau nak buat? Aku memang tak tahan. Benda-benda ni yang buatkan aku... Sekarang puas hati abang kan? Balau dia. Abang bukan sedih kaki abang. Jadi apa-apa kita jumpa di mahkamah lah. Ya Allah, ayah. Tapi boleh tak saya nak tengok dulu jenazah arwah ayah saya? Dia dah dikebumikan. Aku pula tahu.